Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita bakalan pergi ke Sumber Taman ya. Jadi buat kalian warga Gonalegi, Pagelaran dan sekitarnya itu pasti sudah nggak asing lagi dengan sumber yang satu ini. Tapi mungkin buat kalian yang berada di luar Malang yang masih belum tahu, Sumber Taman ini berada di Jalan Sumber Taman di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran ya. Jadi kalian misal mau ke sini itu gampang banget, kalian tinggal pakai Google Map, terus juga letaknya itu juga tidak terlalu jauh dari jalan utamanya Gondanglegi Kepanjen guys. Jadi gampang pol ya buat mencarinya. Dan ini dia, kita sudah sampai di area Sumber Taman. Sekarang kita mau parkir dulu dan kita mau parkirnya di sini aja deh. Di sebelahnya ibu-ibu jualan cilok ini aja kali ya, guys. Nah, terus kalian juga bisa parkir di situ tadi, di depan situ maksudnya. Misal kalian bawa mobil atau misal hari libur itu nggak bisa ya parkir di sini karena nanti jalannya terlalu full, berhubung sekarang itu adalah weekday jadi kita parkir di sini aja. Nah, kemudian di sini itu nggak boleh mancing, ngobat, nyetrum dan lain-lain yang menyebabkan mengambil ikan, pokoknya dengan cara apapun itu nggak boleh ya, karena untuk menjaga keindahan dan juga keasrian yang ada di sumber taman sini guys. Nah, ini dia, jadi sumbernya itu memang benar-benar jernih dan juga alami sekali. Ini ada beberapa orang juga yang duduk di pinggiran sini, ada dua orang, ada ibu dan anak yang lagi menikmati keindahan yang ada di sumber taman sini. Dan ini airnya memang gak usah diragukan lagi ya dengan kejernihan air yang berada di sumber taman. Nah, ini cocok sih misal kalian mau foto underwater gitu, bisa banget di sini. Dan kalau misal mau foto underwater, kita saraninnya itu jangan pas weekend ya, karena kan kalau weekend itu kan pasti rame. Jadi kalian pas kesininya itu pas weekday aja, nanti dijamin hasil foto kalian bakalan bagus dan ciamik. Karena apa? Karena gak bocor terlalu banyak orang, kemudian airnya juga gak keruh ya. Kalau terlalu banyak orang kan biasanya tanah yang di bawah itu suka keangkat-angkat gitu. Tapi misal sepi itu pasti enak banget guys. Nah, ini dia, kita bakalan melihat-lihat lagi di sini. Dan ini airnya memang benar-benar nenangin, kayak serasa pengen nyebur ya nggak sih? Itu kayak aku aja atau memang kalian juga gitu ya? Kalau misal lihat sumber terus jernih kayak gini, rasanya tuh kayak pengen nyemplung gitu. Nah, itu ada yang lagi nyemplung-nyemplung juga dari atas, loncat gitu. Dan karena memang seru juga sih kayak loncat-loncat dari atas gitu guys. Nah, ini dia, jadi view-nya seperti ini ya. Ini kalau misal dibuat foto prewedding juga bagus guys. Jadi kalian berdiri sini, kemudian view-nya itu langsung pohon yang besar ini, dan yang bawahnya itu langsung air ya. Wah, mantep. Kemudian kalau kalian misal mau nyuci ya, itu nyucinya itu sekarang disediakan tempatnya itu di bawah sini ya guys, karena sekarang itu nggak boleh nyuci karpet, nyuci dan lain-lain itu di sumber utama itu nggak boleh, karena nanti bakalan merusak dan mencemari airnya. Jadi kalian misal mau nyuci itu di bawah situ guys, karena di atas itu hanya diperuntukkan untuk mandi dan juga berendam kayak gini. Ada yang loncat-loncat juga kayak gini, WD seru pol sih. Nah, ini jadi sekelompok pemuda yang sedang mandi di sini. Dan ini biasanya kalau weekend rame loh guys. Jadi misal kalian pengennya
yang rame, yang banyak orang itu bisa datangnya itu pas weekend. Tapi kalau kita sih sukanya yang sepi ya, yang tidak terlalu banyak orang. Karena kan misal kalau terlalu banyak orang itu kayak desek-desekan gitu ya. Tapi misal kalau sepi gini enak. Nah, menikmati suasananya itu juga enak banget. Nah, kemudian ini juga ada tampar kayak gitu, tampar warna biru sama ada kaitan kayunya. Itu biasanya digunakan buat anak-anak itu berayun-ayun gitu. Jadi loncat dari pinggiran terus nyemplung ke sumbernya gitu, guys. Jadi buat kalian yang pengen tahu anak-anak itu biasanya nyemplungnya di bawahnya pohon itu seperti apa, kalian bisa tonton di video kita yang review sumber taman yang lama. Itu nanti kita bakalan taruh linknya di description box ya. Nanti kalian bisa langsung aja tonton untuk melihat gimana anak-anak ayunan di pohon di sumber taman sini. Nah, kemudian ini ada yang berenang juga, guys. Ini kalian bisa lihat sendiri kan kalau airnya itu benar-benar jernih. Karena orang yang berenang aja tuh terlihat jelas gitu. Mereka tuh badannya itu terlihat jelas pas lagi berenang. Jadi benar-benar jernih pol ya air yang ada di sumber Maron ini. Jadi buat kalian yang mungkin pengen foto underwater atau pengen foto ala-ala di bawah air, foto priwet di bawah air, guys, biar anti mainstream gitu, itu kalian bisa langsung aja ke sumber Maron sini. Dan sekali lagi kita ulangin lagi, kalau kalian mau suasananya itu sepi kayak gini, kalian bisa datangnya itu pas weekday ya, alias bukan datang di akhir pekan. Jadi Senin sampai Jumat itu insya Allah tidak terlalu rame, asalkan bukan hari libur ya, guys. Nah, kemudian di sebelah kirinya sumber sini ada juga yang sedang mencuci sepedanya. Ini mungkin pemuda-pemudi sekitar warga sumber taman sini ya. Jadi memang enak kan nyuci sepeda, kemudian sudah ada air yang mengalir dari sumbernya, tinggal siram-siram aja gitu. Nah, terus ini untuk area yang tidak terlalu dalam. Jadi buat kalian yang nggak bisa berenang itu bisa di sebelah kanan sini, atau juga bisa sewa ban di sini, guys. Ini sewa bannya itu 5.000 aja, jadi murah meriah banget. Nah, kemudian ini juga ada musola atau langgar wakaf Al-Ikhlas yang berada di sumber taman. Jadi misal kalian lagi ke sini, nggak perlu bingung lagi tempat buat sholatnya, karena di sini juga disediakan tempat sholat juga, guys. Dan di depannya musolanya ini juga ada sekaligus tempat buat nyuci. Jadi misal lagi nyuci kemudian dawaknya sholat, bisa sholat kayak ibu-ibu yang ada di dalam musolanya itu juga sedang sholat sembari istirahat habis nyuci banyak gitu ya. Kemudian di area luarnya musola ini ada sumber juga. Ini sumbernya mungkin tembusannya juga sama dari sumber tamannya, yang mengairi ke persawahan-persawahan warga. Nah, ini dia. Jadi di sampingnya sumber taman ini merupakan sawah-sawah warga yang airnya itu didapat dari sumber taman sini, guys. Nah, kemudian di sebelah sini ini juga ada area yang biasanya jual makanan. Itu terlihat ada bapak-bapak yang lagi mengocok telur, lagi jualan sempol ya. Jadi andalan banget nih sempol di warga Gonalegi dan sekitarnya. Kemudian di depan situ juga ada warung yang view-nya langsung best view ke sumber taman. Nah, ini ada mbak-mbaknya juga yang lagi santai-santai di sini dan lagi mau beli minum untuk menikmati keindahan yang ada di sumber taman sini, guys. Nah, jadi ketika kita ngopi-ngopi di sini, ini view-nya langsung ke sumbernya ya. Jadi enak banget misal kalian lagi bersama keluarga terus pengen cari tempat yang bisa menjangkau melihat ke area sumber, itu bisa
milih untuk ngopi dan duduk-duduk di sini, guys, karena itu view-nya langsung ke semua area sumber. Nah, di sini juga banyak sekali meja-meja, kemudian ada lesehannya juga, kemudian ada bapak-bapak yang jual cilok juga, wis pokoknya lengkap deh di sini. Kalian mau jajanan apa itu juga bisa, guys. Nah, ini dia view-nya memang masih benar-benar alami sekali di sumber taman ini. Nah, ini dia kita langsung aja balik lagi ke area utama sumber. Dan by the way, guys, ini ibu-ibunya baik pol ya yang jualan di warung ini. Jadi ini bahkan yang ngopi tuh sampai ditinggal sama ibunya, saking ibunya tuh kayak percaya sama yang beli gitu. Nanti kalau mau bayar itu panggil saya ya Mbak di tempat cuci gitu, sampai kayak gitu, guys. Dan ibunya juga ramah pol. Jadi rekomend banget ngopi di ibu-ibu tadi ya, dengan mendapatkan view sumber taman yang bagus sekali kayak gini. Nah, jadi kalau lagi di sini itu rasanya itu kayak pengen nyemplung, ya nggak sih, kayak seger gitu ngelihat sumber yang jernih kemudian enak kayak gitu. Nah, ini dia, jadi semakin siang ini semakin rame ya, jadi mulai banyak orang yang datang ke sini untuk menikmati keindahan sumber taman dan juga mandi di sini, karena di sini itu benar-benar segar dan juga jernih, guys. Ini ada anak kecil juga yang main loncat-loncatan di sini. Wedeh, keren pol dan juga pemberani ya. Nah, terlihat kan, jadi air yang ada di sumber taman ini benar-benar alami dan juga jernih banget, guys, karena sekarang itu sudah nggak boleh nyuci lagi di area sumber utama untuk menjaga kejernihan air dan juga kealamian air. Jadi kalau kalian misal ke sini mau nyuci itu bisa di area bawah yang sudah disediakan untuk tempat mencucinya, guys. Karena kan sudah mindset dari dulu kan, misal bawa cucian banyak atau bawa karpet, aduh is nyuci di sumber taman aja gitu. Sekarang itu sudah disediakan tempat nyucinya, guys, biar enak gitu. Nah, ini anak-anak yang tadi lagi berendam dan meneruskan berenangnya dan bermain-mainnya di sumber taman sini. Jadi kita benar-benar rekomen banget buat kalian yang mau cari tempat yang alami, yang enak, tempat renang yang rekomen, itu kita benar-benar rekomendasiin ke sumber taman sini ya, karena tempatnya itu benar-benar enak, kemudian parkirannya juga luas, kemudian makanan dan jajanannya itu juga banyak pol, guys. Dan sekarang kita bakalan melihat ke area parkirannya. Ini dia untuk parkiran mobilnya, ini benar-benar luas ya. Jadi misal kalian bawa bus, bawa pickup, bawa apa, bawa mobil, elf, semuanya bisa masuk dan bisa parkir di dalam situ, karena memang parkirannya itu luas pol, guys. Nah, ini kita bakalan keluar menuju ke area tembusannya ke Banjarjo, guys. Dan sekian dulu video dari kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.